Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Pesisir Barat atau HMPPB menggelar aksi di depan kantor bupati Rabu 12 Juni 2019. Dalam orasinya, puluhan mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu mempercepat pembangunan gedung pendidikan yang telah dihancurkan, tidak menggusur kembali sarana dan prasarana pendidikan di pesisir barat, dan juga membenahi gedung SD Negeri 3 Tanjung Sakti yang terkena longsor. Aksi damai yang dilakukan oleh HMPPB tersebut diterima oleh Sekdaka Pesibar Lingga Kusuma, didampingi oleh para kepala OPD di halaman kantor pemerintah kabupaten setempat. Dari pesisir barat, Nova Kupas TV melaporkan.